Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi assalana al-ijtima' liqira'ati nahmi manaqibil ulama' wa dhikri hikayatihim wa karamatihim wa manaqibihim allati la takhlu min wa'dhin mu'assirin liqulubil mu'minin. Wala syakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah al-Syeikh Abdul Qasim al-Junaydi inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bishahadati qawlihi ta'ala wa kullan nafsu 'alayka min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'ada wa balaghana anna inda dhikri salihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alim al-Tuhar wa ashabil akhyar adadani amli fadali. Allahumma alhimna ilman nafqahu awamrak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina hafdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min dhulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil qurama izza wal ulama wal masyayikh al bajil wal amathil ala muqaddimatihim hadratul karam rois PJNU Sidoarjo Syuriah al mukarram Kyai Haji Abdus Salam Mujib, mugi-mugi beliau keparingan sehat afiah panjang yuswa sakit terus ngerencangi, nenggoi, bimbing panjenengan saya khususnya warga Sidoarjo, lebih khusus male warga Kedung Boto, Orong lan mugi-mugi terus merambah Jawa Timur, Indonesia dan dimanapun berada, di tempat dimanapun. Al-Mukarram Kyai Haji Maki Nasir Ketua PJNU Bangkalan sebagai keluarga besar Sahibul Bait Sahibul Wadhimah. Wadhimah niku lawannya walimah, nek seneng-seneng walimah, nek bangsa kematian ini ku wadhimah. Juga Kiai Rahbini ternyata saudara ya penyeninteng kakak adik. Juga yang tidak bisa kita tinggalkan justru memimpin di Sidoarjo Ketua Tanfidiyah Kiai Zainal Abidin. Gus Dawud dan wau kan sebut ya Kiai Hasim ya. Kiai Hasim ya. Kiai
Ki Hasyim Nasir. Oh, insyaallah. Dan para punyai khususipun punyai Syamsul Huda, para santri, para tokoh masyarakat, jabat pemerintah yang hadir, ada dari Bapak Babinsa ini, terus Pak Kapolsek, dan beberapa tokoh, para muhibbin, muridin, para santri, santriwan, santriwati Pondok Nurul Huda rahimakumullah jami'an. Ketok e payah kabeh niki. Mari melok kampanye barang. Kula tingali kok wis padha tengeng-tengeng ngene. Kepegelen oleh ngalor ngidul nekani kampanye. Alhamdulillah ing dalu menika kula saged sareng-sareng panjenengan menghadiri haul yang ke-9 ya. Ke-9. Haul Akbar. Allah yarham al-maghfurlah Kiai Syamsul Huda Maksum ingkang undangan inget kula niku mes taun nek pun lebet. Sampak kula lali nek wonten undangan teng mriki. Saking dangune. Untung boten kecoret. Akhire diparingi jembar dening Gusti Allah saged hadir teng mriki. Saran-saran ingin pikantuk berkah. Berkah nyeritakno wong soleh-soleh, nyeritakno ulama-ulama, para masyayikh. Keratan hakikati haul niku adalah dikri hikayatihim wa karomatihim wa manakibihim dan lain-lain sebagainya. Boten haul itu mengulang rasa sedih dan susah buat, tapi justru menularkan, menceritakan kebaikan-kebaikan para almarhumin masyayikh, khususnya almarhum almaghfurlah Kiai Syamsul Huda, agar putra putri kita atau kita niki saged niru jejakipun, perjuanganipun, melanjutkan kebaikan-kebaikan terutama para santriwan santriwati teng Pondok Nurul Huda niku. Jadi niki masalah penting. Hal itu penting. Ngaten. Gusti Allah mawon menceritakan, mengkisahkan para anbiya dan rasul, utusan yang dulu-dulu dikisahkan, diceritakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perjuangan, tantangan dan rintangan, fitnah, tuduhan dan tudingan, semua diceritakan. Kenapa? Agar Kanjeng Nabi mantep. Oh, apa yang saya alami dalam perjuangan Kanjeng Nabi yang dituduh tukang sihir, dituduh sebagai orang yang gila, bahkan dakwah di Thaif diurak-urak, disawati waktu sampai gocer-gocer ya. Ini menjadi ringan karena apa? Para nabi dan para rasul ingkang riyin-riyin juga mengalami seperti itu.
Malah di dalam berdakwah wonten sing diuncalaken tengene lautan api atas Nabi Ibrahim. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun. Akhirnya terjadilah demonstrasi mukjizat tongkat Nabi Musa bisa membelah Laut Merah. Bukan sekedar membelah, tapi membentuk jalan-jalan yang luasnya melebihi luasnya jalan-jalan tol. Sejumlah jalan yang dilewati oleh rombongan umat pun Nabiullah Musa alaihissalam. Kalau itu jalan 12 jalan, berarti satu jalan itu rombongan di sekitar 2000 atau berapa. Dan antara satu jalan ke jalan ini air niku tetap mengalir, tapi yang ini kering ya, kayak jalan, tapi antara satu dengan yang lain ini dipisah oleh air. Air niku naik, naik ini berombak mengalir. Padahal air itu tabiatnya menurut ilmu bejana alam punya permukaan yang sama, tapi ini sakit munggah, nggak tinggi munggahnya, terus kemudian tetap mengalir, tidak merata, sehingga antar bisa jalan. Sehingga kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dipun kisahi ceritani perjuangan para Nabi Rasul makin mantap. Atas ayat ingkang wau kula aturaken, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bi fu'ata. Dan pada masing-masing para nabi dan para rasul, para utusan Allah, masing-masing utusan, masing-masing nabi, naqussu 'alaik, aku ceritakan, aku kisahkan kepadamu Muhammad. Tak ceritakno marang awak. Min amba'ir rusul ma nusabbitu fi abi fu'adak. Targetnya adalah nusabbitu bi fu'adak, agar cerita kisah itu tadi memantapkan hatimu untuk terus berjuang, tidak pernah berhenti. Jadi kangge para masyayikh, para ulama, kalau wampun dipun ceritakan kali Kiai Zainal Abidin, nek Sidoarjo niki punya kota baru yang disebut Kualaan Lumpur, ya, Kualaan Lumpur. Mungkin karepik peniru Malaysia mereka, kota Kuala Lumpur. Tapi kakean lumpur akhirnya kualaan. Sehingga berapa desa, mungkin berapa kecamatan hilang. Hilang dari peta, hilang dari sejarah. Atau petanya hilang, tapi sejarahnya tetap ada. Ini peristiwa mboten kecil, peristiwa besar. Ujian ingkang kadhasengaten iki tidak melumpuhkan, menghentikan tekad perjuangan dakwah. Akhirnya berbondong-bondong pindah ke tempat baru, tetap memperjuangkan. Yang semula teng mriki wonten pondoke, teng mriki nggih wonten pondoke. Jadi musibah, bencana mboten menyurutkan perjuangan para ulama-ulama ingkang minas sholihin. Bukti almarhum al-maghfurlah niki lak pindahan saking mereka nggih, saking Porong Jatirejo. Mboten maksudnya asale teng mriku. Pas asli mriki.
mantu asli mriki, tapi tidak mawon nggih. Tidak kali lumpur ini. Jadi ditampakkan betapa kekuasaan Allah untuk menguji para mujahidin, para ulama, nggih, pejuang-pejuang untuk tetap bersemangat. Dados daya kalu linusabbita bihi fuadak, untuk mengokohkan hatimu Muhammad, jangan kendur. Apapun yang kau alami. Lah. Niki tentu sedaya para tokoh, para ulama, enggak ada khosois, enggak ada rahasia di dalam perjuangannya. Niki engkang perlu ditular-tularakan. Engkang perlu dipun sampaikan kepada umat. Kok beliau mendapat mangkobah engkang kados mekaten? Dia khali dihadiri ribuan ini penuh ini. Penuh ini. Ini kepegelan kampanye. Kalau sampai duduki burung-biri. Saya ingin buat kerso manggon teng kursi. Mau. Coba kursi sing arep niku dilunggui. Lah ketok. Wah ketok meriah. Mungkin mele temburing nek turu cek gak ketara. Jadi nek turu dadi nek mereka niku mantuk-mantuk dikira faham. Ternyata mantuk-mantuk para bapak, para ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Inda dikri salihin dan tatanazzalu rahmat mir rabbil alamin. Di saat kita nyebut orang-orang soleh, menerangkan orang-orang soleh katus almarhum Allah, tatanazzalu rahmat, rahmat-rahmati Allah turun deras ini kepada kita. Nek kita tiap malam kumpul-kumpul kata sengatan dalam rangka dikru salihin, dalam rangka nge haulah yang isinya menceritakan sejarah perjuangan para ulama nopomali termasuk khol masyayikh. Kalau kinten rahmat yang selama ini pun rodok ngedo menjauh, bahkan istilahnya niru-niru Bang Thoyyib lungo gak mulai-mulai. Ini perhelatan kados mekaten, inilah sarana yang mampu menarik kembali rahmat-rahmat yang sudah lama menjauh. Rahmat engkang pun boten tapek kerasan kumpul di tengah-tengah kita. Kraton zaman sakmangke niku wong zamane Imam Abdullah At-Tustari abad ketiga niku pun dawaken annasu kulluhum halka illal ulama wal ulama kulluhum illal amilun wal amilun kulluhum halka illal mukhlishun annasu kulluhum sukara illal ulama wal ulama kulluhum halka illal amilun wal an kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisun fi khatar. Itu abad ketiga. Lah beliau hidup di pertengahan abad ketiga Hijriah. Dawuh pun ngoten, manungsa kabeh iki wis padha mendem, ketok is ya ketok ya ayo-ayo ya gagah-gagah tapi padha mendem. Niku zaman riyin. Nggih. Sak mangke sudah abad ke-15 Hijriah, niku abad ketiga. Sampun didawaken kali Asy-Syaikh
Sahal bin Abdillah At-Tustari bahwa manungsa iki kabeh wis ibarate wong mendem. Tiang mendem iku dos pundi? Nggih ngroweng wis pokoke apa yang dilakukan tidak sadar. Kadang mesu, kadang macam-macam. Bahkan gegeran, keributan kadang ditimbulkan dari hal-hal. Niku abad ketiga. Bayangkan, sak mangke sampun abad ke-15. 12 abad. Yok nopo, kula mboten saged bayangno. Ketoke sih yo normal-normal mawon. Ketoke normal. Nggih. Tapi sak mangke pegangannya cekelane niku pun mboten Quran, mboten hadis. Ya HP sing isine berita-berita hoax tohok nih, cepet-cepetan banter-banteran nge-share berita sing ndak jelas ndak jelas. Ngaten nggih? Nggih, Bu. Sing buri niku lho. Ndelok HP tadi ku teng buri kok meneng ae. Ini jadi zaman sama ke niku mboten namung tiang awam pun napa male dalam masa kampanye ini pun masya Allah merem nerawasi lah terus pundi suasana bisa kembali kepada zaman masa almarhum almarfurlah paling tidak napa male zaman ke belakang lagi almarhum almafrul ke Anas al-Ayyubi atau ke belakang malih suasana-suasana ingkang semekete itulah yang ingin malam ini kita tarik kembali ada di tengah-tengah kita sosok yang sabar sosok yang tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr sosok yang selalu at-ta'awun sosok yang selalu ngalah sosok yang selalu nyimpen rahasia kancane nek ketok kancane niku wau duwe kesalahan malah dekne pura-pura mboten ngerti lho ini sing bener nek sak mangke ketok kancane salah langsung njuk HP di share nang dindi nggih napa mboten. Padahal man satara aiba akhihi satallah aibahu yaumil qiyamah. Sinten sing nutupi cacat keeleane sedulure nduk donya dibales ing sisi Allah besok di akhirat dilindungi ditutupi kesalahan-kesalahannya. Cak niki mboten diwale. Malah-malah kadang gak jelas niku wau. Barang sing durung ditabayuni, durung diklarifikasi, wis krungu itu langsung di banter-banteran. Cek ini dianggap modern, gak ketinggalan zaman. Loh, napa wonten sing ketinggalan zaman? Wonten tiang-tiang terbosin khadim gini, napa wonten sing ketinggalan zaman? Wonten. Kabeh niku ada dalam zaman. Saat niki dinten apa? Dinten Ahad. Ini Sabtu. Saman Sabtu ini ngiteng Sabtu niku tuh. Wingi niku lho panjenengan ngiteng mriku. Saat niki Ahad teng mriki lah. Kan gak ketinggalan zaman panjenengan. Jadi gak ono sing ketinggalan zaman. Kabeh ada dalam zamannya. Lah nek panjenengan wingi Sabtu justru tidak di dalam zaman Sabtu, mungkin zaman Jumat utawa Kamis. Niki lak pada kali film lorong waktu niku. Di luar zamannya. Lah sosok sahibul haul. Insyaallah kula yakin mboten kados yang sak mangke ingkang
Milo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natos dawuh walladzi nafsi biyadi la taqumu sa'ah hatta ya'ti alan nas zamanun la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil qalu wa madzaka ya rasulullah. Kaget sahabat. Qala al haraj. Qalu wa mal haraj ya rasulullah? Qal al qatlu al qatl wa firatin al ikhtilat al qatil wal maqtul finnar. Haditsun sahih rawahu Muslim an Abu Hurairah. Kiamat belum segera didirikan oleh Allah, diselenggarakan oleh Allah. Kiamat nggih mboten segera di dekaken dening Gusti Allah, diadakan Gusti Allah. Artinya dunia niki belum segera dereng dikukut dening Gusti Allah, sehingga datang suatu masa, datang suatu periode, datang suatu zaman yang isi zaman itu la yadil qatil fima qatal walal maqtul fima qutil. Seorang membunuh orang lain, dia tidak tahu apa motivasinya, nopo dorongane, nopo motivasine, nopo penyebabe, mboten ngerti. Terjadilah bunuh membunuh. Walal maqtul fima qutil, yang terbunuh pun gak ngerti sebab lan kesalane apa kok aku iki dipateni. Ya terjadilah itu. Karena apa? Wis usumi. Zamane zaman pun usum. Orang sudah kehilangan perasaan kasih sayangnya. Urat napa nggih? Malu urat kasih sayang niki pun putus. Gara-gara duit rong polo ewu terjadilah pembunuhan. Dan biasa menganggap ini bukan sebuah dosa besar atau kesalahan. Kata samangkene iku. Gara-gara anak njaluk tuku rokok gak dikei bapake dipateni bapake. Nggih. Gara-gara duit ya mboten sepinten. Wong tua di tuntut ngene pengadilan mereka. Dan macam-macam. Orang sudah kehilangan kemanusiaannya, sifat-sifat kemanusiaannya. Jadi Kanjeng Nabi dawuh kiamat gak segera didekno, didirikan. Artinya dunia tidak segera kukut sebelum umat niki mengalami periode zaman yang tidak jelas, tidak menentu. Nggih. Karena sudah diusum, kabeh-kabeh ngelakukan ini. Nggih, termasuk aku, berita-berita hoax, kabeh padha ngelakukan ini. Jadi seusum. Nek gak hoax, gak main. Tidak dianggap dia orang yang modern dan lain sebagainya. Karena kerapun usul orang mateni apa sebabnya dia tidak tahu. Pokoknya karena usul, karena situasi ono apa is itu kejadian. Sehingga sahabat-sahabat niki matur ya Rasulullah, niku peristiwa nopo, kedadosan nopo kok ngantos kados ngaten. Pembunuh dia tidak tahu motivasinya membunuh, yang terbunuh pun gak ngerti apa kesalahannya, kok terjadi. Kanjeng Nabi al-haraj, itulah disebut dengan zaman haraj. Zaman haraj niku nopo ya Rasulullah? Al-qatlu al-qatlu wa firyatin al-ikhtilat, pembunuhan-pembunuhan
entah itu pembunuhan fisik atau pembunuhan karakter. Gara-gara kepingin nyalek, nggih, gak keterima atau gak kepilih misalnya. Lah mriki mboten sing nyalek iki. Napa nyalek kabeh sampeyan iki? Hah? Oh, niki ngacung niki. Pantes nirane. Ya, ya, pernah nyalek. Nggih. Nggih, calon kan nggih. Calon gak dadi nggih. Gara-gara royoan, gara-gara nopo itu terjadi. Paling tidak pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter. Dihabisi dia masa depannya. Tidak diberi kesempatan. Padahal dia kader atau orang yang punya kesempatan besar. Potensi yang bisa diharapkan. Lah hal-hal ngoten itu jadi biasa. Pokoknya kejahatan, apakah itu bentuk pembunuhan, menghilangkan nyawa, atau apapun, ya, yang sudah menjadi biasa, itu bisa masuk kategori haraj, masa ketidakjelasan. Atau riwayat lain mengatakan al-ikhtilat, campur aduknya situasi, sehingga umat pun buat sakit membedakan mana yang hak, mana yang batin. Buatan pandang orang yang bodoh, sing ngerti pun bisa ikut-ikutan tidak mau tahu tentang apa bedanya benar dan salah. Kata zaman sak mangke niku kok ningali sing kampanye-kampanye niku. Padahal dia pinter, titelnya renteng-renteng. Saking akeh titel ditulis nduk buku-buku nintek, titeli durung tek. Tapi di saat itu ya sudah wis koyo wong awam biasa ngoten hilang. Kesadaran normalnya itu hilang. Jadi gara-gara ikhtilat. Ikhtilat itu campur aduknya situasi dan dia sulit lepas daripada situasi itu. Seperti sudah di sarang penyamun. Sulit dia bisa keluar. Makanya akhirnya kanjeng Nabi dawuh al-qatil wal maqtul finna. Yang membunuh dan yang dibunuh, kedodohnya masuk neraka. Nek sing membunuh masuk neraka normal, orang mungkin tidak akan bertanya. Tapi yang terbunuh kok masuk neraka? Ini tentu napa mancing pertanyaan. Tapi sahabat-sahabat bertentang lek keputusannya ini al-qatil wal maqtul finar, selesai. Kenapa? Karena memang yang membunuh dan yang dibunuh ada pada zaman haraj, yang mana dia sudah kedua-duanya tidak bisa lepas daripada situasi ngoten iku. Situasi yang dia harus melakukan itu. Nggih sami kalih yang sing disebut di hadis yang lain, pembunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Niki sempat ada pertanyaan, tapi kanjeng jawab sing terbunuh iki kang kedisian. Momo gak kedisian dhek sing disiki. Niat membunuh sudah ada. Niat kejahatan sudah ada. Hanya dia kedahuluan. Akhirnya dhekne sing terbunuh. Umpama gak keduluan dhekne sing disiki, sing mateni. Sehingga padha wae. Mekaten iki kathah riwayat-riwayat hadis ingkang nerangkan zaman-zaman akhir. Mila suasana kembali kados zaman almarhum al-Mafurlah. Ya, melalui niki dikrol haul kados ngeten niki.
Bayangkan sampean nalika tasik gesangi almarhum napa nggih kaya ngeten zaman. Lah mboten lagi. Beda. Jadi dalam peringatan khol niki bagaimana suasana kembali seperti dulu. Paling tidak zaman riyen niku tiang nek ndelok wajah wong alim selesai semua urusannya. Dekne ape lapor tentang keluarga, tentang istrine, tentang anake belum nyampaikan delok kiai ini ngeten wis selesai. Waras kok. Kraten apa? Priantun ingkang zaman riniku bukan hanya ucapan mawon, tapi antara ucapan kali hati, nggih? Antara ati kali ucapane niku sami. Praktek kali dawuh niku sejajar, seimbang dan niki keprihatinan pada zaman-zaman ngeten iki. Terutama kita niki sampun kathah nggih, para kiai, para mas ingkang sampun sumarih kapundhut mendahului kita sehingga kita banyak kehilangan tulodo, kehilangan contoh, tuntunan. Padahal pemimpin ulama niki karakternya, sifatnya bisa menurun, menular dumateng para santri dan para umat ibu. Jadi watak watu'e umat, watak watu'e santri niku bisa diwarnai oleh karakternya para pemimpin, para kiai ini pun. Napa male pondok pesantren, di situ ada qudwah hasanah. Pondok pesantren ada qudwah di samping lembaga yang tidak hanya mencerdaskan otak anak didik tapi juga membuat anak didik benar. Dan sampai sekarang namung pesantrenlah yang mampu melakukan ini. Dadekno anak didik bener lan pinter. Sak nemping kata tiang cuma ngejar pinter itu bener nomor sekian. Padahal ayat-ayat pertama ingkang dipunturunaken dening Gusti Allah sebagai pelantikan sekaligus hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku surat Al-Alaq 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra niki ayat-ayat atau redaksi pelantikan Kanjeng Nabi nggih, redaksinya nggih ayat menika. Nalika Kanjeng Nabi tenggen go khira turunlah ayat iki. Lho ayat yang pertama niki kok dawe iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Nek arti letter leke iqra iku ya maca. Maca apa ya? Maca tulisan umumnya kan, secara sederhana. Tapi apa sesederhana itu? Pelantikan Kanjeng Nabi, hari kejadian Nabi sebagai Rasul, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan sebagai Nabi, kak hanya cuma di rumah membaca tulisan. Tentu tidak sederhana menikah. Kata Iqra itu sehote amar, perintah. Tembus di meteng para umatnya disuruh membaca. Maksudnya membaca niki adalah memahami atau paling tidak membaca segenap apa yang ada. Moco tanda-tanda kekuasaan Allah, moco alam di balik alam yang zahir mereka, alam abstrak. Membaca situasi, membaca kondisi, membaca apapun
ini harus bisa dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi dan para umat ipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perintah. Nek kula kita terjemahkan Iqra itu artinya jadilah engkau orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Kemampuan yang tanpa batas. Jadilah engkau orang yang punya kemampuan, karena Iqra itu perintah. Perintah membaca, membaca itu sebuah kemampuan. Tapi kronon ini diturunkan dumateng Kanjeng Nabi sebagai redaksi daripada kenabian dan kerasulan sekaligus pelantikan kenabian pun Kanjeng Nabi, tentu tidak sederhana. Jadi perintah jadilah engkau umat ya yang punya kemampuan tanpa batas. Artinya apa? Islam itu sebetulnya tidak ada, tidak menghalangi, tidak melarang, nggih, tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena Islam itu ilmu pengetahuan juga. Nah, peristiwa Isra Mi'raj sampai sekarang enggak bisa dibandingi. Sinten sing saged bandingi peristiwa Isra Mi'raj pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Bu. Bu, sik wonten nggih. Tapi kok wis sing mburi niku madhep rene, madhep malor, ngadhep ngidul. Semoga-moga isih ana. Kuatiri ana rupa gak ana swara. Allah salam Muhammad. Nah, jadi ngaten monggo sing semangat iki memperingati dan menginginkan kembalinya kita pada situasi tasik sugenge almarhum almarhumah. Sedaya bisa terselesaikan. Mafil muskilah. Sedaya tidak ada masalah. Nggih. Semua terselesaikan. Ngaten. Jadi is kaya anune gaden napa anune jargone gaden-gaden niku menyelesaikan masalah tanpa masalah. Niki kalau cerita nojo ini sampai semangat terus santri-santri ini gue jadi tambah imahnya. Ojo orang santri-santri zaman sak mangke naik takoni cita-citamu mondok pirang tahun, telung tahun. Lha apa kok mentung tahun? Harus jadi kiai. Telung tahun kok langsung jadi kiai ya? Karena kiai sekarang mobilnya gilap-gilap jerene. Sing ditelok mobil. Lha nek dawuh sahabat Ali alala tanalul ilma illa bisitatin. Tulu zamanihi. Ngaji kok cuma telung tahun. Ya puluhan tahun milo santri sing mriki ojo cepet-cepet boyong, ojo cepet-cepet metu. Habiskan ilmu ne kiyaine. Nggih, gak iso ngentekno sampean. Engko nek panjenengan ini memang sudah waktunya untuk nambah dari losi, kiai akan memberi petunjuk. Karena Islam sendiri tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Karena napa? Perintai, jadilah engkau orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Jadi gimana? Ono gelar di ambil. Hatta di Eropa, di Barat, ambil. Tapi jangan lupa, ayatnya tidak berhenti di Iqra. Tapi ada lanjutannya Iqra bismi rabbik. Nah ini. Jadi perintah menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas, tapi harus dikontrol, digandoli, digandengno terus dengan bismi rabbik, dengan asma Tuhanmu. Karena asma Tuhanmu adalah sumber kebenaran. Sehingga pintermu tidak pinter tok, nek wong pinter tok, akeh wong pinter padha keblinger. Niku dawe Ki Ronggowarsito, akeh wong pinter padha
keblinger. Tapi pinter sing bener. Jadi ayatnya Iqra bismi rabbik. Inilah yang ditawarkan oleh Islam. Bukan cuma pinter. Dan pinter dan bener ini sampai sekarang yang mampu menyelenggarakan hanya pondok pesantren atau lembaga-lembaga ingkang di bawah naungan kendali pondok pesantren. Nek sekolah-sekolah di luar unggulan atau favorit sekolah apa, ya memang anak didiknya akan cepat cerdas, otaknya dipompa, tapi tidak ada jaminan bener nggih apa mboten. Niki ki nyusana wong tuwa. Pinter tapi gak bener. Bahaya. Bahaya. Jakarta niku kata tiyang pinter. Tapi yo akeh sing gak bener. Sakmake kan kata tiyang pinter timbang wong bener. Nek zaman riyen sebaliknya akeh wong bener didik wong pinter. Didi wong pinter akeh sing bodoh tapi bener kelakuane. Akhire dawuhe mandi-mandi. Ndongakno anak, njogo lesane duwe anak, anake gak diunen-uneni sing gak pantes. Krana apa? Krana dawuhe mandi-mandi. Gak pinter tapi ben. Sakniki kualik pun akeh wong pinter, didi wong bener. Indonesia ini kaya raya, apa yang tidak ada? Sumber-sumber yang terkandung di perut bumi. Tambang-tambang, kekayaan luar biasa. Belum yang di laut, belum hutannya. Mestinya umatnya, penduduknya sejahtera-sejahtera, kaya-kaya. Tapi kenapa kok ngeten? Sing dugine iki soge kabeh apa? Ake sing remek. Ake sing remek nggih. Nah. Nggih, mestine. Mestine. Jadi karena kekayaan iman, tapi kenapa? Kok gak netes? Ya, kaken wong pinter tapi gak bener. Ada riwayat hadis saking Syekh Khatib Al-Baghdadi dawakan fid dunya tughyanani, tughyanun fil alam wa tughyanun fil man. Walladhi yunjika min tughyanil alam al-ibadah. Walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi au kama qala. Di dunia ini ada dua keculasan, culas, ngertos culas mboten? Culas. Gak patik ngerti nggih, karena bahasanya memang rada asing. Culas. Nek kula robah selingkuh, ngerti mboten? Selingkuh. Ngerti kabeh. Nek kula ganti di dunia ini ada dua perselingkuhan, wow, paham kabeh. Tapi nek di dunia ini ada dua keculasan, gak paham apa culas. Nek selingkuh paham gak apa? Pengalaman. Allah salam Muhammad. Tughyanun fil alam, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Benar. Ilmu itu bisa selingkuh. Nih. Makanya ayatnya innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu orang-orang pinter tapi digandengi yakhsya, khasyatullah. Dadi senajan ulama iki perlu didampingi oleh khasyatullah. Pinter itu harus didampingi bismi rabbik. Bismi rabbik itu terjemah lain daripada khasyatullah. Terjemah lain daripada al-ibadah. Wa ma yunjika min tughyanil ilm al-ibadah, yang bisa menyelamatkan dari keculasan atau perselingkuhan ilmu pengetahuan
adalah ibadah. Ibadah itu ya bismirabbik, ya khasyatullah. Selama ulama niki di damping khasyatullah, ini mercusuar atau lampu-lampu dunia yang memberikan penerangan. Ngeten. Jadi Islam itu tidak menghambat, tidak menghalang, bahkan disebut sebetulnya loh ya, tidak ada dikhotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa? Ilmu agama yang dibawa Kanjeng Nabi, gampangnya ngeten lah, umum hasil apa? Peristiwa alam, gempa bumi, banjir bandang, tsunami. Pokoknya ayat-ayat kauniyah, peristiwa-peristiwa alam itu melahirkan ilmu. Itu yang disebut ilmu umum. Cuman ya ini yang perlu didampingi terus nih. Nah, ilmu agama ya itu otomatis nih, karena di dalamnya kecerdasan dan kebenaran sudah jadi satu paket. Nek sing kauniyah-kauniyah niki harus didampingi oleh kraton apa? Kok perlu pendampingan? Karena kula panjenengan niki sebagai makhluk unggulan, makhluk pemenang dalam sebuah seleksi besar, memenangkan napa? Katakan perlombaan, yakni dipilih di Gusti Allah, dikersakan saya maujud teng dunya niki. Jadi wujud panjang teng dunya niki atas pilihanipun Gusti Allah, atas kehendakipun Gusti. Lah sing gak wujud ya ditiadakan oleh Allah. Sakliyane sampean, sakliyane wong sing mulai Nabi Adam sampai mangkit akhirat sing wujud teng dunya, mereka tidak ada, bukan tidak ada begitu saja, mboten. Memang den Gusti Allah dikersakno tidak ada, kalah kali panjenengan. Jadi panjenengan iki makhluk pemenang. Walaupun delok rupane ya semacam-macam ngeten iki. Dijak ngaji sik jam 10 ngoten iku wis tolah-toleh. Padahal panjenengan iki pemenang, makhluk unggulan. Ini khalifatullah filalah, ini kalau khalifah panjang ini khalifatullah filalah, ini jailun fil ardi khalifah itu siapa? Nanti di dalam surat Hud dijelaskan huwa ansha'akum minal ard wasta'marukum fiha, huwa ansha'akum, Allah lah yang menciptakan kalian minal ardi dari tanah, wasta'marukum dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi ini. Wa fi tafsir ba'di tafasir wastakmalkum, yakni memerintahkan kalian untuk memakmurkan bumi ini. Fastaghfiru tsumma tubu ilaih. Jadi panjang diciptakan itu bukan untuk cuma urip cilik gede-gede, kawin, mangan, duwe anak. Nggih, turu, mate. Lu ada tugas, soalnya ini tugas pak, kalau ilangnya kerjaan ini gak ada tugas, ibu-ibu gak ada tugas. Tugas sebagai khalifatullah fil memakmurkan bumi. Lu memakmurkan itu sunnatullah. Memang Gusti Allah ngersakno pemakmuran bumi ini diserahkan dumateng panjenengan, bukan makhluk yang lain, bukan malaikat makhluk yang mulia itu, bukan, atau makhluk yang perkasa, bukan. Panjenengan diserai memakmurkan bumi. Lah kok bengi iki di sing tak delok-delok sing diamanati makmam bumi kok modele. Ndak eling nek dia punya tugas. Sudah sampai berapa tugas sampean sebagai pemakmur bumi ini? Istri bagaimana tugasnya? Anak tugasnya? Menghadapi orang tua, menghadapi suami, tugasnya apa? Terus kalau dinaikkan terus masyarakat, pemimpin, terus sampai pemimpin dunia.
Niki tugas panjenengan, tugas manungsa. Lah nek kaya Pak Dandim, Pak Kapolsek sudah punya tugas walaupun ada tahapan-tahapannya. Nah, sing pengangguran-pengangguran iki sing lawala. Gak ngalor, gak ngidul. Hah? Nangge, timbangan sampean ngomong boten langsung ngomong nggih ngoten. Allah salam Muhammad. Jadi itu, kita ini makhluk unggulan, pemenang dari sebuah kontestasi yang besar. Malung susah donya. Nggih? Sing wujud kok panjenengan maka disebut nikmatul ijad. Panjenengan iki sakniki sedang apa? Dalam posisi mendapat nikmat kemaujudan. Setelah maujud panjang ditambah mana nikmatul imdad, diberikan kemampuan-kemampuan. Apa yang diperlukan panjang dalam memakmurkan bumi disiapkan din Gusti Allah. Bahan-bahannya sampean memakmurkan bumi ini wis disiapno Gusti Allah kabeh. Langit bumi diciptakno, ditundukkan dumateng panjenengan. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Gusti Allah menundukkan apa yang di langit, apa yang di bumi. Ditundukkan ke sampean. Bahkan semua makhluk sakliyane manungsa diciptakan justru untuk melayani panjenengan. Setan pun diciptakan untuk melayani. Melayani apa? Dari segi nguji, ngetes panjenengan. Jadi setan dia untuk ngetes panjenengan. Paham? Kok ketoknya tambah bingung? Jadi itu hebat sampean iki, makhluk unggul, makhluk hebat. Tidak ada makhluk sehebat panjenengan. Karena semua makhluk diciptakan untuk melayani panjenengan. Langit bumi itu diciptakan untuk ditundukkan oleh panjenengan. Cuma itu tadi, semua itu memerlukan ilmu. Lah, ilmu itu kalau sendirian tanpa benar, tanpa bismi rabbik, tanpa khasyiatullah, tanpa al-ibadah, nah ini banyak nyeleweng. Pada tahun 2015 di Tokyo, Jepang, di saat Amerika sedang sidang menghalalkan perkawinan sesama jenis, lanang kawin mbek lanang, wedok kawin wedok, di Tokyo kumpul ratusan sarjana, ratusan orang sedang melakukan mengawini atau terjadi perkawinan, katakanlah resepsi perkawinan manusia dengan robot. Di saat Amerika menghalalkan perkawinan sesama jenis, di Tokyo kumpul ratusan orang pinter sedang resepsi rame-rame merayakan perkawinan antara manusia dengan robot. Niku tahun 2015. Di situ juga muncul seorang profesor. Nah, profesor kan tiang pinter nggih. Jangan profesor itu sampai budak-budak dasi ini loh. Ya umumnya tiang profesor zaman biyen niku budak dasi. Saking pintere saniki mboten duduk profesor wis budak kabeh. Kakean micin, kakean utang barangnya. Dudung profesor kok sebutak. Sama teng Jakarta itu wonten perkumpulan perbakin. Gua pikir itu perkumpulan olahraga. Ternyata singkatan perkumpulan baduk kinclong. Jadi nek profesor itu wong wis pinter-pinter sampai budak dasi. Ada namanya Hiroshi Isoguro. Profesor Hiroshi Isoguro.
niku ndamel boneka cantik dinamani Android Asuna. Kula sampun didudukaken filmnya. Itu sekarang sudah berjalan kira-kira 15 tahun. Dia minta waktu 10 tahun lagi akan diberikan tambahan-tambahan termasuk AI artificial intelligence. Nggih. Napa? Ilmu kepintaran buatan. Cek nengkok bisa interaksi langsung tanpa remote. Nggih. Kiambake janji 10 tahun lagi boneka saya akan saya launching, saya lepas dimanapun, di tempat-tempat keramaian, entah pasar, entah ke sekolahan, untuk mencari mangsa, mencari jejaka-jejaka atau pemuda-pemuda yang jomblo, yang kesepian, untuk dirayu. Wah, ternyata memang betul-betul kayak boneka umumnya, wong diciptakan dari silikon pilihan. Wah, didemek ngoten alus banget. Saking alusnya kepleset sing demek. Krono napa? Nggih? Krono kulite niku dugi terdiri dari bahan-bahan ingkang super. Silikon super. Ibaratnya saking alusnya ya kayak full press body ngoten niku. Tanpa dempulan. Nek mobil niku full press body. Gak ana dempulane. Walus. Lah niki kita khawatir. Iki nek betul-betul 10 tahun lagi dilepas. Ganggu karena sudah tanpa remote akan sakit apa? Nggih, marani sampean sing jumblu-jumblu sing itu bahaya. Memang dia diciptakan untuk memberi kepuasan dumateng 15 tahun maneh kepingin sampean nututi. Namine Android Asuna. Yang masalahnya bukan masalah boneka. Masalah manusianya, profesor itu, iki wong pinter. Pinter ilmu luwes pun maha guru. Kenapa ilmu digunakan untuk menciptakan hal-hal yang merusak moral, merusak akhlak? Lho niki yang dimaksud, ilmu itu akan selingkuh manakala tidak digandengi oleh bismirabbik. Lah, sing mampu melaksanakan pendidikan secara bersama-sama menggandengkan antara bismirabbik kali ikra'nya itu pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan yang dalam naungan kontrol pondok pesantren. Maka ini pelan-pelan pun gampang-gampang nyekolona anak nggih, hanya karena unggulan favorit pinter banyak anak sampean ditunduk luar negeri menang nggih, lomba-lomba, tapi tidak ada jaminan anak ini benar. Tidak ada jaminan anak ini benar punya unggah-ungguh dalam kehidupan. Padahal ini penting. Saat ini pun kakek contoh lah wong gak bener nih. Santri wani kali kiai ini, santri saat ini pun pokal-pokal nopo mawon sing. Nah, ini penting. Dados mengingat kembali perjuangan para leluhur, para ulama kita. Mak nopo malah tentang Spanyol niku nggih, Spanyol Barcelona niku ada insinyur. Insinyur kiambake juga sama menciptakan napa niku? Boneka. Kiambake sanjang, boneka saya ini nanti saya rencanakan bisa punya anak. Punya. Wis mulai mau ngembari pangeran.
Nah nanti boneka saya ini kalau sudah bisa punya anak, itulah anak saya. Mas gendeng niki pun. Itu ilmu, karena apa? Tidak terkontrol. Gitu dia kan jadi man aradat dunia fa'alai bil ilmi wa man aradal akhfa ilmi wa man aradal ma fa'alai bil. Memang ilmu yarfa'illah ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Tapi ilmu sing apa? Ilmu sing bismi rabbik. Lah ngeten-ngeten iki disampaikan di dzikrul haul katus ngeten iki dengan harapan rahmat yang sudah agak menjauh mau mendekat, kita dalu ini dikepung rahmati Gusti Allah. Insya Allah penuh barokah. Yeah, nilai penting. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini, segala peristiwa, segala kejadian, segala bisa kita gunakan untuk majelis-majelis pengajian ini. Nopo mawon, hari kemerdekaan, hari nopo. Bisa kita isi dengan di negara lain mboten wonten ngeten niki. Di Timur Tengah mboten wonten ngaji kaya ngeten ya mene mboten wonten. Alhamdulillah kita hidup di negara Indonesia yang ayo kita butuh generasi-generasi yang benar dan pinter. Generasi-generasi yang bisa membawa mengisi negara ini dengan kemakmuran dan kesejahteraan. An-nasu ala dini mulukihim. Manungsa niku napa terose karakter para pemimpinnya. Tabi'atul ra'iyah, tabi'atul muluk. Wataknya rakyat ya mengikuti wataknya para pemimpin. Ini penting. Kita tinggal ini yang perlu nanti nggih mungkin butuh waktu panjang. Kriteria kepemimpinan itu harus kita naikkan. Sakniki sik darurat kabeh. Sakniki sik darurat kabeh. Zaman ini bawa Wahab nalika Pak Karno mau dijatuhkan karena dianggap pemimpin belum memenuhi syarat dalam fikih oleh organisasi Islam, tapi bawa Wahab langsung ngatek Pak Karno adalah walil amri ad-daruri bisyaukah. Pemerintah darurat karena punya kekuatan. Nggih, menguasai menjadi panglima tertinggi ini syaukah termasuk. Nggih, didukung oleh berbagai kekuatan. Jadi Mbah Wahab yang menyelamatkan. Akhirnya enggak jadi. Lah kalau Pak Karno yang seperti itu saja daruri bisyaukah. Napa male sak mangke. Sehingga kepemimpinan-kepemimpinan yang ada sama kiniku tidak jauh daripada akhafud dororen, doror yang paling. Artinya ya wis delekno sing eleke gak akeh-akeh nemen. Eleke paling di. Ngaten. Kita bukan di waktu ikhtiar saat-saatnya. Karena ikhtiarnya ya harus dari pemimpin sing alim mampu anu bisa menyampaikan hukum, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Melalui ngeten-ngeten ikilah monggo santri-santri digiatkan kembali. Kita ini punya amanat besar. Napa amanate? Ngitku khalifatullah fil ard. Umpama tenggene dusun napa niki? Gedung Boto yang terpisah dari dusun yang lain yang tidak ada hubungan muamalah dusun lain, kok gak ono siji penduduk yang mampu memproduksi jarum dom-dom jarum sehingga akhirnya wong gak iso pakaian kabe, akhirnya mudo kabe wong buka aurat kabe dusuk kabe wong sak Gedung Boto nih satu jarum lho, gak ada satupun penduduk sini yang mampu memproduk. Fekih ngomong ya dosa kabeh. Jadi menciptakan memproduk jarum satu itu fardu kifayah. Nek gak ana siji dosa kabeh. Kenapa? Akibatnya orang sama terbuka auratnya, gak bisa nutup aurat. Lho ngaten. Ini kalau Gedung Boto ini terpisah dari dosa desa yang tidak ada hubungan.
Tapi nek ana hubungan kene gak ana konono ya. Tapi aneh sakniki akeh wong pinter dom sak pirang-pirang, penjahit ya sak pirang-pirang, penjahat ya banyak. Nek penjahit kan lanang, nek itu penjahat. Mboten Bu, mboten. Kita harus muliakan ibu-ibu. Dari rahim ibu lahir orang-orang mulia, pemimpin-pemimpin besar. Dari ibu-ibu. Ya. Jadi umpama ngoten sakniki sakake tukang jahit pinter dodomi kok akeh sing buka aurat. Lah iki sing aneh. Lha wis akeh sing pinter jahit, pinter kok sik akeh sing kadang-kadang rokin ke mepet-mepet ngoten ya. Sing delok kudu nulup ngoten mawon. Lah iya sakake penjahit kok. Nah ini ya. Bahkan Rasulullah pernah dawuh, "Lawit tarabati sa'a wa fi yadikum fasilah falyaghrisa." Andaikan di tanganmu ada biji benih tanaman, besok kiamat, alarm kiamat sudah dibunyikan. Tanda kiamat, besok kiamat, besok kiamat. Di tanganmu ada biji benih tanaman. Falyaghris, tanam segera. Mungkin 5 menit 20 menit ada orang yang memanfaatkan ini. Ini menandakan betapa pentingnya kita sebagai khalifatullah fil ard, memberi manfaat, menyelenggarakan sesuatu yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Cita-cita kita, ayo kita menjadi orang yang selalu bisa memberi manfaat. Nggih. Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Gak perlu eling niki sampai subuh nopo mboten timbangan teng omah mungkin ana serangan fajar atau apa. Nah, serangan duha, serangan witir, serangan apa. Pokoke tandane sewengi-wengi lawang gak ditutup berarti siap diserang. Muga-muga Indonesia selamat. Pikantuk untuk pemimpin yang bisa kita ajak untuk ngatur kebaikan-kebaikan. Sekaligus bisa terus organisasi Jamiah Nahdlatul Ulama niki terus berkiprah tanpa kehilangan muka, tanpa merendahkan diri, tapi dihormati, dimuliakan karena sikap-sikap. Mpun dikira keputusan NU itu tidak banyak alasan, banyak alasan. Sudah lengkap. Nek ono berita NU kok diam saja, yang lainnya sudah. Loh sudah NU mendahului, ngekei nasihat pada pimpinan sudah kita lakukan. Tapi kan semua ada pertimbangan mafsadah dan maslahatnya. Kalau kita ingkar pada suatu yang mungkar tapi ternyata akan mendatangkan mungkar yang lebih besar, berarti ingkar napa amar ma'ruf nahi anil mungkar kita menjadi mungkar. Jangan dikira kita ngelingno wong apik tapi gak ngerti carane, dibalas dengan hal yang lebih besar, akhirnya justru mungkar ini. Mangane niki mali nambah kula. Khalifah Umar bin Abdul Aziz niku dituntut putrane Abdul Malik segera mengembalikan situasi seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Bah, ayo bah, kita perjuangkan kembalikan Islam seperti zaman dulu. Jangan seperti ini. Niki pada dinasti Muawiyah. Nggih. Abahe niki Khalifah Umar bin Abdul yang disebut Imam Syafi'i sebagai Khalifah Al-Khamis qad Abdul dan jawab ngeten, "Nak, bid'ah sudah berjalan 60 tahun. Memang beliau terpilih menjadi khalifah jaraknya 60 tahun setelah Sayyidina Hasan menyerahkan Dumateng Muawiyah, merangkul khilafah Dumateng Muawiyah. Sejak itu dihitung sampai khalifah niku 60 tahun. Dawe abai, nak 60 tahun kita ini sudah dalam keadaan bid'ah. Kalau
saya ingin mengembalikan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Padahal bid'ah sudah 60 tahun. Orang membangun dengan orang merusak itu beda. Membangun butuh waktu lama, merusak satu minggu selesai. Gedung sing ageng-ageng, nggih, stadion Sidoarjo sing megah ngoten, sampean rusak butuh pinten. Nah, cukup ditekakno peralatan-peralatan seminggu selesai, nggih. Bangunnya butuh pinten? Bisa tahunan. Jadi membangun dengan merusak itu beda. Rusaknya 60 tahun. Saya disuruh bangun sampai daun itu lau akom tufikum khamsina sana mastata'tukum alakum lakumul adla mastata'tu lakumul adla. Hein anakku, andekan kekuasaanku ini ditambah 50 tahun lagi, aku belum sanggup mengembalikan seperti zaman Khulafaur Rasyidin. Jadi ya sedikit demi sedikit ada kesempatan masuk, kesempatan masuk, kesempatan masuk. Tidak frontal, harus gradual, syai'an fa syai'an, nggih, tadrijian. Itulah yang kita pakai madhabnya Umar bin Abdul Aziz itu. Padahal beliau berkuasa cuma 3 tahun setengah. Beliau jelasnya 60 tahun dalam bid'ah. Moga-moga Indonesia yang sudah seperti ini, negara yang tercinta ini, pengajian-pengajian di mana kita sakit melaksanakan sudah tanda-tanda kebaikan sehingga ingat niki, moga-moga tambah-tambah sae, tambah-tambah barokah sing hadir pada malam ini, moga-moga pikantuk barokai masyayikh yang kita khali khususnya almarhum almarhumah ke Syamsul Huda, nggih. Ah, moga-moga putra wayah, putra-putra wayah, mantu saya saged terus mengembangkan napa ingkang dados cita-cita saenipun, nggih, lan santri-santri terus diparingi tambah ilmu ingkang kathah ingkang manfaat. Sing hadir barokah mule disepuro dosane, utang-utange lunas. Muga-muga mawon barokah. Syukur-syukur sing utangi gak gelem dibayari, gak gelem disauri. Mekaten ihdinal shirotaqim wallahul muwaffiq lakumit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا او مطرودا او مرحوما اللهم عافنا واعف عنا وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اعنا وعلى اسلام الايمان جميعا توفنا انت راضي عنا اللهم اجعلنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه واعذنا من موجبات الندامه اللهم أسهل لنا أمورنا واقض حاجاتنا مع راحة لقلوبنا أبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وأخرانا وبارك لنا يا الله في أهلنا أولادنا وذرياتنا واجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الخير كل عاجله وآجله ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله اللهم يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Demikian ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Miftahul Akhir. Semoga kalam hikmah yang telah disampaikan oleh beliau senantiasa kita bersama dapat menerima serta mencerna dan bahkan mampu mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Dan kepada beliau kami haturkan banyak terima kasih. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, alhamdulillah acara demi acara yang telah kita saksikan dan kita dengarkan bersama selesai dengan lancar. Saya Halim Muhammad Rashid selaku pembawa acara. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian terkait dengan masalah ucapan, sikap dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada segenap para masyayikh, para asatidz dimohon untuk beramah tamah.